Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan bikin video atau melihat orang cara menyembuhkan perutnya yang sakit. Mungkin teman-teman lihat, disitulah efek sakitnya atau titik kesakitannya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Sakit semua itu betul. Bukan karena makan itu. Gak bisa main virus itu. Paling berat itu. Tapi ada bunyi. Iya. Berarti udah naik itu. Tak eh boleh boleh ni mo. Eh pun nang boleh. Nanti besok langsung kasih obat aja. Nak kata aku ikut lain lah. Kamu nak ketemu mana pun nak buat itu nak. Kasihan. Buat mulai main masa sama. Dia ada keluar sedikit kakak. Biar besok langsung itu. Masuk lagi. Besok langsung pakai itu. Nah itu deh. Apa itu Bapak Tua? Ramuan. Iya nih. Oh. Ramuannya itu. Ada satu di sana, makanya dia cari memang ini untuk besoknya. Di sana tuh keluar. Agak jauh sedikit lah ya. Itu nanti pakai itu langsung dia pelan-pelan masuk kembali. Itu ramuan.
orang di sini enggak percaya. Kain rumput biasa padahal itu obat. Biar neo kuning kuning. Biar neo kuning kuning. Satu keluar rum naau. Dikasih masuk. Dikasih masuk. Iya. Kalau pantat seperti ini oleh baginya. Oh, di pantatnya. Ini di pantat ini oleh si pantat. Kalau seperti itu pantat ini lubang di sini ya oleh lagi pinggirnya di pinggir mana bisa pakai itu ini ya. Ini pakai oleh sah begini. Kalau oleh begini dia ada mah nggak bisa ditumbuk itu ini. Harus digigit ya begini. Kalau mau tumbuk sana bisa, dia pun air itu sana. Oles sedikit, begini. Oles sampai di situ, oles abis tidak bisa. Ya, sebentar dulu, saya mandi dulu. Simpan, simpan. Mau mandi? Ya. Wes mau bawa ini tadi ada paruh apa? Mau kasih tahu. Non satu. Lihat. Roh aja Allah. Dia matahari panas begini, dia ada daun-daun kering begitu. Nanti di kita di sini baru ini dengan jus pemulari malam-malam itu. Di sini itu dia ada keluar. Aja tu iya pakai.
Biasanya dia tumbuh di gunung. Iya. Nanti di mana kah? Dia pun ini bunganya ada keluar di mana dia tumbuh. Nanti kemarin tuh. Ini manfaatnya apa aja ini selain ini? Kalau musim panas begini dia kering. Oh. Musim dingin baru dia tumbuh. Kalau sudah dingin ya bisa sembuh. Daunnya bisa sembuh masih mentah. Ini manfaat untuk daun ini manfaatnya apa aja? Manfaatnya apa aja kalau untuk daun ini? Kalau daun, kalau sama akarnya. Ini mesti hujan ya daunnya masih mentah-mentah begitu. Kalau kita memakan begini, dia pun baunya ini dia sana enak ya. Dia mulutnya ada seperti daun pepaya. Pahit. Ini kalau memakai ini mesti anak kecil langsung masuk. Kalau di timur sana biar leha. Kalau di sini ya bilang mau kaki seribu. Kaki seribu namanya? Untuk abr di sini. Akarnya kaki seribu. Itu kaki seribu. Kalau di timur sana biar leha. Di ulut itu dia pembatas. Dia sendiri bisa duduk seperti ini. Kan? Tidur. Dia sakit berapa bulan? 3 bulan. Mengkosok habis. Enggak. Dia tidur lagi. Mengkosok habis. Nah, ini sesuatu kau makan. Enggak. Langsung makan minum. Tadi ada seperti kita mau duduk-duduk lagi. Kemarin dia mau mati. Dia senti itu. Ini sendiri duduk sedikit. Duduk sedikit dia ada sakit di sebelah sini. Hmm. Tidur. Sakit bagian perutnya. Di perutnya di sebelah kiri. Habis ini ulut. Ulut habis. Langsung ini duduk kok om-om begitu. Dia sendiri ini senti dulu. Om seperti kita. Dia pun istri dong ada sakit dari sini sampai di kaki sebelah. Oh, ini pinggir doang. Nanti saya ulut. Ulut habis. Langsung kasih makan kok mau pulang kembali ke sini. Pagi-pagi itu bangun.